Sahabat pecinta gadget, kali ini OOM akan bahas smartphone gaming yaitu Asus ROG Phone 2 yang baru rilis kemarin tanggal 5 Desember 2019. Untuk di luar negeri sudah rilis, OOM langsung membeli. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung bahas saja ya teman. Gua mau tombol. Oke, OOM telah mendapatkan Asus ROG Phone 2 guys. Langsung kita bedah aja ya guys, untuk lebih lanjut, ayo. A few minutes later. Nah, ini kita tunggu, bro. Kita buka. Wah. Bu. Buka. Oke. Wah. Tahan dulu, kita bongkar isi kotaknya dulu, teman. Habis tuh. Charger. Chargernya udah Type-C. Kosong. Ini tampilannya, teman. Oke, kita langsung review aja ya barang-barangnya ya, biar nggak penasaran. Ini sobat, tampilannya sobat. Langsung saja Om buka sobat. Republic of Gamer. Wih, hidup sobat, jadas. Oke, sahabat gadget. Untuk di tangan enak. Lampunya bisa berubah-ubah, teman. Untuk spek Asus ini OS-nya udah Android 9.1, Snapdragon 855 Plus, RAM 8 GB, memori 128 GB. Untuk layar 6,59 in. Buat baterai ini 6000 mAh. Oke teman-teman, karena ini HP gaming, langsung kita bahas ke gamingnya aja ya. Untuk sensitifnya udah Om atur di 120 Hz. Oke teman-teman, sebelum kita bermain game, kita aktifkan X mode. Kita lihat ya di layar ini sebelum kita aktifkan X mode. Pencet X mode. Tuh. Ya. Ya. Parah. Berdarah. Sudah aktif X mode-nya, langsung kita klik ini ya, teman. Kita coba game PUBG. Kita udah setting Ultra HD ya.
Asus Zhokong ini ada air triggernya nih. Di sini nih. Nah, ini air trigger. Sini air trigger. Jadi untuk aktifin buat teman-teman cukup digeser sini. Sini ya, ini teman-teman ada lihat lagi air trigger, kita klik di sini air trigger, ya dia langsung aktif nih. Jadi ini air trigger fungsi untuk jadi kayak gaming sekali di sini. Jadi mumpung Om nggak bisa main pagi ginian, jadi nggak Om aktifin nih. Sound sistemnya tuh keluarnya tuh wah nice. We've taken the lead. Ini udah full HD Om. We lost the lead. Hostile hunter killer drone inbound. Heads up, enemy UAV spotted. Close, fire. Okay, buat testi game terakhir, Om akan coba game Mortal Kombat. Kita coba langsung game-game berat, teman. Buat ML apa kan udah semua HP bisa. Tutupnya suaranya tuh. Tuh dengan telinga tuh. Ini full HD kayak main PS4 hampir sama. Hmm.
nanti teman setelah kita main beberapa game kita cek HP kita. Di sini bisa dilihat ini performa setelah kita HP GPU performa HP bisa dilihat ya. Game udah, kita coba soundnya ya. Oke sahabat pencinta gadget, mungkin sampai di sini dulu Om jelasin Asus ROG Phone 2. Mungkin hanya sedikit Om jelasin terkait tentang game. Tapi buat kalian semua yang pencinta game, Om recommended sekali buat kalian untuk game dengan harganya 8.500. Oke, untuk episode selanjutnya Om akan bahas kamera dari Asus ROG Phone 2 dan Om akan jelasin gimana hasil pemakaian untuk 1 bulan ke depan, gimana kita lihat performa Asus ROG Phone 2 ini untuk kedepannya itu gimana. Oke, sampai di sini dulu video Om, kita ketemu lagi di video berikutnya. Halo sahabat gadget, ketemu lagi sama Om Riki. Kali ini Om akan bahas game gaming anjing smartphone gaming, yaitu Asus ROG Phone 2 yang baru rilis kemarin tanggal 5 Desember 2020. Dua ribu sembilan belas.